Warga nu kapangaruhan pangwangunan proyek tol Cisumdawu di Desa Cibereuyeuh, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang, ngarahu alatan akses jalan keur nyorang kagiatan sapopoe ruksak parna. Dianti infrastruktur, warga ge ngarahu kakurangan cai bersih keur kabutu sapopoe. Ya kawas kitu kayaan jalan di tempat relokasi paimahan warga nuka pangaruhan kupangwangunan proyek tol Cisumdawu seksi 5A di blok Kebon Kaler Desa Cibereuyeuh Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang. Kayaan jalan anu jadi akses ngajug-jug ka tempat relokasi turta keur kagiatan sapopoe warga mangrupa taneuh beureum turta leleueur utamana nalika hujan. Lianti akses jalan warga ge butuh cai bersih turta listrik. Cek salah seorang inohong masyarakat di eta lelewek Udin Hasanuddin, lianti teu bisa diliwatan ku kendaraan sababaraha barudak sakola anu kaluar asup pasantren ge kapaksa muka sapatu atawa sendalna dumeh jalan anu diliwatanana laleueur. Kulantaran henteu diomean wae, sajumlahing warga secara swadaya memenah akses jalan ngagunakeun barangkal. Sangkan leuwih gampang diliwatan boh ku mobil, boh ku motor, atawa ku warga anu laleumpang. Kondisi pemukiman yang terkena dampak tol, ya kami sedang berjalan dalam pembangunan. Alhamdulillah kalau dalam pembangunan perumahan mungkin sudah banyak yang selesai. Tapi masih banyak juga yang belum selesai terkait dengan terkendala karena adanya jalan yang belum memadai untuk pengangkutan material. Di samping itu juga kalau hujan besar atau hujan pun kecil pun jadi kondisi jalan sangat licin. Sajroning kitu kasih pemerintahan Desa Cibereuyeuh Dasep Hermawan ngeceskeun, pihakna bakal sagancangna padungdengan jeung pihak anu boga wewenang keur ngomean akses jalan di paimahan warga nu kapangaruhan ku pangwangunan tol Cisumdawu. Kita baru mengajukan atau memohon kepada pihak adikarya untuk meminta berangkal-berangkal atau material-material bekas rumah untuk dijadikan di sebelah sana pengerasan jalan sementara untuk OTD warga yang relokasi ke blok Kebon Kaler. Selanjutnya kita akan berdiskusi atau kita akan lobi-lobi dengan pihak terkait terkait untuk pengerasan jalan secara permanen. Mungkin kita bisa nanti ada patokan atau udagan kita kepada CSR dari pihak adikarya. Warga miharap eta kaayaan sagancang diungkulan ku pihak anu boga wewenang. Dumeh warga geus leah masrahkeun lahan turta wangunan imahna keur kapentingan pangwangunan. Diki Guntara, Bandung TV.